Tensi saya bukanlah pengamal undang-undang, ya, tapi saya kira saya salah seorang penggubal undang-undang. Jadi saya harap tensi benarkan saya bercakap sedikitlah tentang 36.2 ini. Saya ingin bertanya kepada Tan Sri lah, setelah mendengar penjelasan daripada Yang Berhormat Puchong sebentar tadi, mengapakah rang undang-undang dan pindaan ini harus terburu-buru untuk dibawa dalam sesi kali ini, ya? Sedangkan penjelasan yang diberikan tadi saya kira agak jelas, di mana perkara-perkara pokok itu masih lagi dalam perbincangan di peringkat Mahkamah Persekutuan dan ianya belum lagi diputuskan. Walaupun Tan Sri telah menegaskan bahawa ia tidak mempunyai elemen sub judice, tetapi saya kira kita juga mengambil maklum bahawa akta ibu ni, akta hasutan ini, bukannya digubal oleh Dewan Yang Mulia ini. Ianya disemak dan digubal oleh yang disebut tadi LRC, oleh kerana ianya telah dibentuk sebelum merdeka. Bagaimana satu akta ibu, akta yang begitu penting, ya, yang sedang di challenge dan dicabar dalam Mahkamah Persekutuan, hendak dibincangkan dalam Dewan Yang Mulia ini? Saya kira pandangan Yang Berhormat Puchong tadi cukup jelas dan nyata. Kita tidak perlu terburu-buru, ya. Sedangkan kita mungkin, walaupun kita tidak tahu bilakah mahkamah akan membuat keputusan, tetapi saya kira dalam masa terdekat mahkamah akan membuat keputusan, dan sekali lagi Dewan Yang Mulia ini boleh membawa sebarang pindaan terhadap apa-apa juga keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Saya mengambil peluang ini untuk berbincang dan mendapat pandangan Tan Sri, kerana Tan Sri berpandangan ianya tidak sub judice, dan apa juga keputusan di mahkamah nanti, kita masih boleh bawa sebarang semakan atau pindaan dalam mahkamah, dalam dewan. Mengapa kita tidak ambil penderian yang lain? Kerana hujah Kepung dan juga Padang Puchong dan Padang Serai tadi jelas, kita boleh tangguhkan. Saya lihat banyak rang undang-undang yang begitu penting terburu-buru dibawa sampai pukul 2.30 pagi. Seolah-olah apakah ini kerana arahan UMNO untuk membawa pindaan ini? Nah, nanti dulu, sebab saya juga ada maklumat Tan Sri, ya, saya ada maklumat di bawah, di mana ada 60 ketua-ketua UMNO bahagian baru-baru ini telah bertemu dengan Peguam Negara, dan mereka yang mendesak Peguam Negara supaya membawa pindaan ini di dalam parlimen. Jadi bagaimana satu pindaan yang akan memberikan kesan besar kepada rakyat, ya, untuk menghalang kebebasan bersuara, ya, yang jelas menyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan artikel 10-2 tadi, di mana sebarang rang undang-undang ataupun pindaan yang ada kaitan dengan kebebasan bersuara mesti dibuat di dalam parlimen. Sebab itu kita minta supaya rang undang-undang atau pindaan ini mesti diteliti dengan secara menyeluruh, bukan kerana asakan daripada beberapa tokoh UMNO yang semakin lemas dan memaksa kami untuk mengambil bahagian dalam Dewan Yang Mulia ini. Jadi saya minta sungguh-sungguhlah Tan Sri, sebab Tan Sri pun ada budi bicara untuk memutuskan sama ada sebarang rang undang-undang itu boleh dibincangkan atau boleh ditangguhkan. Dan saya tahu Tan Sri juga agak tegas dalam perkara ini dan bebas, tidak senang dengan beberapa penderian UMNO sekarang. Sebab itu Tan Sri sanggup pergi Masjid India, Chow Kee Road, sebab saya dapat menyelami perasaan Tan Sri lemas dengan UMNO dan Barisan Nasional sekarang. Masih. Jadi saya merayu pada Tan Sri, ya, tunjukkan bahawa Tan Sri seorang speaker yang bebas dan tegas. Demi kedaulatan negara dan juga kemuliaan dewan ini. Terima kasih, Tan Sri. Masih. Jadi, okay.
Sila, peraturan nasional apa ada, Yang Hormat? Saya pergi 36 bulan.